Halo guys, teman-teman, kembali lagi dengan TKI Irlandia. Kali ini pulang kerja mau bikin kopi Torabika Nescafe. Caranya sangat simple guys. Jadi cukup dengan segini untuk satu gelas. Ini isinya kopi padat ya. Jadi nanti dimasukin di mesinnya, tinggal tunggu. Oke, kita cek review. Oke, inilah alatnya guys untuk bikin kopi kayak kita itu kayak cappuccino gitu kan guys. Oke, ini di sini ada switchnya. Kita tekan switchnya aja. Pastikan kabelnya udah nyambung ya, udah connect. Oke. Oke, kawan, kita tekan switch. Oke. Tunggu sebentar ya, itu masih lab-lab berarti airnya masih. Jadi bikin ini itu sangat cepat banget kawan, nggak butuh apa berjam-jam masak airnya, enggak, paling hanya berapa detik gitu, kata nggak ada 1 menit itu airnya udah panas. Jadi ini tabung airnya di belakang itu airnya kan. Oke, kita masukin yang ini, masukin di sini. Oke, masuk ya. Udah masuk, tinggal tekan ini aja. Oh sorry, ini berarti udah ada isinya ini. Bentar, cek. Maaf ya kawan, lagi trouble ini. Oke. Jadi tadi saya kelupaan, saya udah masukin, jadi double tadi kawan. Oke, kita masukin lagi ya. Oke, udah masuk, tinggal tekan. Ambil gelasnya, ini gelasnya. Tadi saya udah kasih apa, gula 2 sendok teh. Oke. Di sini. Nah, ini simbolnya apa aja? Jadi yang bawah ini ya kan. Ya, yang paling bawah ini untuk cuma air panas putih. Dan yang ini mungkin kurang jelas ya. Ya, yang ini cup kecil untuk ukuran gelas kecil. Ukuran gelas sedang, dan mungkin ini ukuran gelas besar. Tapi menurut saya gelas besar pun di sini sedikit sekali. Masih kalau untuk seukuran segini cuma sepertiga atau seperempatnya itu yang ukuran gelas besar ini. Oke, tekan. Kita tekan yang besar aja ini ya kawannya. Gambar cangkir besar. Baunya harum banget. Jadi orang bule itu biasanya sukanya pahit guys, jadi jarang dikasih gula kalau bikin kopi. Tapi saya kan orang Indonesia, orang Asia ya, suka ke apa, suka manis pakai kopi. Tuh lihat guys, ini brand sendiri. Ini ukurannya, tadi saya ambil yang paling ini kan, yang kedap-kedap gelas besar itu kelihatan kan. Oh udah, itu berarti oh airnya udah guys, udah klip-klip merah, berarti airnya habis guys, airnya kehabisan. Maaf ya guys ya, tapi udah cukup kok, udah full ini. Oke, jadi udah kedap-kedap itu berarti airnya kehabisan guys. Kalau kedap-kedapnya putih berarti lagi masak air. Airnya belum mendidih, ini kan merah berarti kehabisan air. Cepat guys, kita isi airnya dulu ya, matikan ya. Nanti lihat ya perubahannya setelah habis diisi air. Kita isi air dulu guys.
air kran biasa aja. Di sini airnya bersih. Udah. Nggak usah full-full ya, guys. Itu kita taruh lagi, guys. Ini kan masih kedip-kedip merah ya. Ini lah udah ditaruh ini. Kita lihat kayak apa. Itu kan udah nggak merah, kedip-kedip merah lagi. Itu standby. Jadi udah langsung panas itu, guys. Langsung bisa dipakai. Langsung panas. Jadi langsung cepet banget ini airnya. Ini yang jadi tadi. Karena saya sukanya nggak terlalu pahit. Kadang orang bule itu satu cangkir ini, guys, dikasih 2 tablet itu, guys. Kalau saya kan enggak. Tadi kan saya kurang tambahin air aja, air panas. Kelihatan kan asapnya? Enggak ada berapa hanya beberapa detik aja udah langsung panas. Udah matikan. Udah cukup kayaknya, guys. Ya, ini jadinya, lihat. Kopi Torabika, bukan kayak kita itu apa ya, kayak kopi cappuccino gitu ya, guys. Harum, guys. Rasanya semua sama. Kita mau kasih gula, mau kasih gula lagi atau susu. Kalau orang gula sini kan panas nggak terlalu senang, jadi kadang dikasih susu. Susunya susu murni, maksudnya yang encer itu loh, bukan susu kental manis, bukan kayak gitu. Nah, ini reviewnya, guys, ya. Jadi ini jadinya. Yeay. Makasih ya, guys, yang udah nonton ya. Jangan lupa nanti, guys, selalu ikuti channel saya TKI Irlandia. Pulang kerja ngopi dulu, guys. Oh iya, ini belum matikan. Jadi tadi ya udah tahu reviewnya bikin kopi. Jadi kalau udah penuh kita bisa lihat di sini, guys. Tengok. Oh, masih sedikit. Kalau penuh nanti nggak bisa dipakai, maksudnya kan nanti kan di sininya apa ya, macet kan. Jadi kalau di sininya penuh tinggal dibuang, pasang lagi. Just simple, guys. Itulah review kali ini, kopi, bikin kopi sendiri made home cappuccino. Jadi ada beberapa bule yang suka kopi model kayak gini, ada yang kopi model kopi serbuk. Oh iya, kita lihat ya, guys, yang di sini kan udah dikepake. Jadi kita bisa lihat ini mesinnya, jadi seperti udah lubang-lubang kayak gini, guys. Nah, kalau udah itu udah lubang-lubang kayak gini, ini udah dipakai. Nah, ini isinya, coba ini. Itu dalamnya cuma kopi. Dalamnya cuma kopi, guys, tuh. Ya kan. Oke. Oke, teman-teman, kita ngopi dulu ya. Kita review hasilnya ya, teman-teman. Wow, bikin melek, teman-teman. Oke, saya ngopi dulu ya, guys, ya. Nanti jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you next video, teman-teman. Bye, thank you.